Kali ini kita gacha guys, dan anjir. Dari semua banner yang ada, ini yang paling deg-degan cuy. Parah, ini bahaya ini. Semoga gue dapat. Anjir, deg-degan sih pak. Kita tes di sini aja ya. Di tanggal 3 Februari ini akhirnya kalian sudah bisa nge-top up kristal melalui Koda Shop di game Genshin Impact ini ya. Okay. Nah, caranya seperti biasa, kalian harus catat dulu UID kalian. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah gue permasalahin masalah first top up-nya, apakah kita nanti dapat double gitu. Tapi kalau dari event-nya di sini bonus Genesis Crystals untuk 50 user pertama doang. Ya, untuk top up-nya kalian tinggal cari aja game-nya, ini Genshin Impact sudah ada di sini. Untuk UID masukkan di sini ya, UID-nya, terus servernya jangan sampai salah guys. Pilih yang Asia atau server di mana kalian main. Oke, sekarang kita coba bandingin ya. Harga dari 300 kristal itu 75.000 di sini. Ini tuh harga normal waktu awal rilis Genshin Impact ya. Sedangkan di sini tuh sudah 79.000. Kalau yang 980 Genesis kristal di sini 250.000 lah dibulitin ya. Dan sedangkan untuk di Koda Shop itu 219.000. Jadi emang lebih murah, dan ini harganya tuh harga waktu awal rilis Genshin Impact ya. Di Koda Shop kan kalau misalnya kalian top up 980 itu kalian bisa dapetin 110 Genesis Crystal sebagai bonusnya. Nah, di sini gue belum pernah top up yang 980 Genesis Crystalnya. Untuk first top up di official websitenya kan kalian dapat double kristal gitu ya kan. Nah, saya pengen coba nih apakah gue dapat yang double kristalnya juga kalau misalnya langsung top up di Koda Shop, ataukah cuma dapetin 980 plus 110 Genesis Crystals doang gitu loh guys. Langsung aja ya. Oke, di sini gue bayar pakai dana pastinya. Beli sekarang, jangan lupa isi email ya. Confirm. Lanjut. Oke, jangan lupa untuk masukkan nomor HP dan juga PIN dana kalian kalau misalnya kalian bayar menggunakan dana ya. Oke, PIN udah, tinggal pay aja. Oke, kristalnya udah masuk, udah bunyi cuy. So let's see. Oke, gue dapat 1960 Genesis Crystal. Berarti untuk first reward yang ada di sini tuh ternyata kehitung ya. Kita jumlahin nih, 980 ditambah 980 sama dengan 1960. Gue di sini tuh bentar kita refresh dulu. Kita refresh juga yang ini. What? Nggak kehitung loh guys. Oke, kita coba lagi nih ya. Kita coba lagi ya, beli yang ini ya. Eksperimen kita, Pak. Kita coba lagi nih ya, kita top up di sini. Kita coba lagi ya, kira-kira masuk nggak sih first top up-nya? Oke, udah masuk. Jadi 1090. Jadi yang bonus kristalnya di sini itu iya. Mengecoh kamu ya, mengecoh. Jadi ya, untuk first top up tetap aja nanti bakal kehitung meskipun kalian belinya di Koda Shop ya guys. Dan ini harganya lebih murah dibanding yang di websitenya pastinya tuh. Jadi top up kedua tadi gue dapat yang bonus 110 kristal ini. Ini harganya 249.000, sedangkan di Koda Shop cuma 219.000. Dan ini juga kalian dapetin bonus kristal sebesar 110 kalau top up yang 980 kristal gitu loh guys. Jadi buruanlah top up sekarang juga di Koda Shop ya. Untuk pembelian paket Battle Pass dan juga Blessing of the Walking Moon itu kalian tidak bisa beli di Koda Shop. Sayangnya sih di situ ya. Top up kristal di Koda Shop lebih murah dari officialnya. Mantap. Link pembeliannya ada di deskripsi. Jadi jangan lupa untuk top up di Koda Shop ya. Oke. Okay. Oke, waktunya kita convert. 10K. Kayaknya bagus gua beli langsung aja di toko deh ini. 67 kali roll. Wah, harusnya bisa ini. Anjir, gua deg-degan kami. Wah, wow, jebret. Oke, karena di sini gua ada 2, kita coba jebret dulu 2 biji di sini ya. Let's go, let's go. Biru, 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 biru. Magic guide. Let's go, let's go. Wah, biru lagi. Tahoki. Oke, lanjut lagi satu kali lagi. Oh ya, bentar kita lihat dulu roll gue tuh udah berapa ya. Aduh, biru, anjir, gue deg-degan guys, guys. Dari semua banner ini yang paling bikin gue deg-degan. Kambing. Kita cek riwayat dulu nih ya. Tadi gue udah satu kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
5, 30, 31, 32, 33, 34 sama udah sekali tadi kan. Nah ini yang ke 35, belum ada tanda-tanda. Oke. 36. Astaga, anjir gue deg-degan kambing. 37. Astaga, please. Mihoyo. 38. Astaga, 39. Diona please. Oke, dapat ras, mantap lah, gue suka juga. 40. Oke, kita jebret langsung 10 kali, guys. Ini 50 ya langsung ya. Ayo, please. Astaga, naga. Gue berharap Diona juga sih. Ayo, makanya Diona lah, my friend. Pasang gue nggak enak ini, coy. Astaga. Aduh, dapat sinyal lagi. Oke lah. Astaga, satu doang. Astaga, naga. Jir, perasaan gue kok gak enak ya. Perasaan saya kok gak enak ya, guys. Oke, itu udah roll ke-50 ya. Itu udah roll ke-50, pemirsa. 51 52. Anjir. Please. 53. 54. Ah, elah. Oke, Favonius Codex. 55. Ini 5, apa gua harus ganti tempat gitu ya? 56. 57. Ast. 58. Ya ampun, perasaan gue gak enak kambing. 59. Siow, please. Please, yo. 50. Aduh, gua kenapa keluar, kan ada toko di sini. Waduh, kacau dah. Berapa nih? 60 ini ya? Wah, kayaknya gua harus ganti tempat deh. Kita ke Liyue dulu lah, bahaya nih monster nih. Wih, ini apaan cuy? Even gitu atau? Oh, ntar gue ke Wang Shuin aja ya. Tempatnya Xiao kan di Wang Shuin ya. Ayolah Mihoyo, please. Gue di Wang Shuin nih, 60. Kita jebret 10 lagi, guys. Jadi ini total 70 ya. Mihoyo, please. Perasaan gue gak enak lah, kambing. Sinyan lagi, saya maunya Diona, bang. Wah, gagal nih konstelasi namanya. Wah, disuruh top up lagi gue, cuy. Ya ampun, 10 kali jebret. Oke, jebret 10 kali lagi deh. Ini udah 70 ke 80 nih, guys. Jadi ini 80 harusnya dapat sini ya untuk soft pity. Tapi gue deg-degan, perasaan gue gak enak lah. Sial, harusnya kuning nih. Tuh kan. Gue dapatnya di gue deg-degan.
Sio. Really, MiHoYo, thank you very much sudah masuk ya Jin ya. Wah, lemes gua coy. Ah. Gua bilang juga apa tadi, perasaan gak enak emang ini, aduh. Badan saya lemas, pemirsa. Badan saya lemas. Bodoh amat udah. Biru aja terus, Bang. Bodoh amat. Kayaknya gue emang lebih hoki gacha di sini dah. Ah, langsung jadi kangen tempat ini, siapa? Nah, kita duduk dulu di sini dah. Ah. Duduk, woi. Akatsuki Winery no Dandelion.